Hai Sobat YouTube, kembali lagi di channel kami, di channel Kang Gus, tanya-tanya kepada yang punya musik gitu. Nah, terutama itu kalau saya, kalau di rumah itu kalau misalkan rekaman itu pakai soundcard V8, tapi kok masih ada noise ya, masih ada suara-suaranya yang nggak enak gitu loh. Nah, kali ini setelahnya sharing, nah, gimana sih caranya untuk men-setting soundcard V8 biar nggak noise. Ayo Mas Bay, Mas Bay, ayo Bay. Nah, hai. Iki loh. Jadi gini, saya tuh punya V8 ini di rumah. Nah, tak sambung, tak rekam pakai HP. Nah, pakai HP, tapi kok suaranya kadang nggak enak, ada bunyi dengung, ada noise itu. Jadi caranya itu gimana ya? Takut kok nggak bisa gitu. Nah, gimana? Sebenarnya itu semua sama, kalau masih punya itu masih bingung, masih nyari-nyari, kadang masih cari tutorial di YouTube, digabung-gabungin. Kadang juga memang pengaruh dari alat rekamnya, kalau seperti kita kan YouTuber HP ya. Kalau memang Samsung itu cenderung memang lebih bagus untuk digabungkan sama soundcard V8, itu Samsung lebih memang lebih cenderung lebih banyak cocoknya daripada HP yang lain memang. Seperti saya kan awalnya pakai HP bukan merek Samsung ya, jadi kadang masih banyak noise, seperti cover-cover lagu yang lama itu masih banyak noise itu karena saya bukan pakai HP Samsung. Oh, ya. Jadi HP Samsung itu ada keunggulannya ya. Keunggulannya dari apa itu? Dari enggak noise, ada kamera apa dari segi kamera gimana? Kalau kamera lumayan sih, ya kalau untuk gabungan dari soundcard V8 itu hasil rekaman soundnya itu lebih, sound recordernya itu lebih bagus daripada HP yang lain. Oh, jadi enggak perlu aplikasi tambahan ya, kayak Open Camera. Kebanyakan gitu. Enggak perlu. Oh, kalau okay, Samsung okay. Kayaknya memang sudah jadi satu sama tabernya soundcard V8 itu, kita enggak ribet pakai aplikasi lain. Dan hasil rekamannya itu memang lebih bagus. Terus di sisi lain ada satu lagi yang perlu kita tahu, selain HP itu ada sini kan ada lubang record ya, ada lubang record. Setelah kita setting di sini sesuai selera ya, kita setting. Habis itu settingnya arah jarum jam berapa gitu ya. Settingnya anggap saja kita udah setting ya, kemarin udah kita jelaskan di tutorial yang kemarin sebelumnya. Nah, untuk mendengarkan, lihat kita noise apa enggak waktu kita rekaman live, biar tidak edit video sekali live cover akustik itu kita langsung upload. Caranya, solusinya biasanya kayak gini. Misalkan ini ya, awalnya kan gini kan ya, headset dipakai, waktu kita masang, sebelum kita masang yang lain, tombol input yang lain ini headset kita pasang dulu. Habis itu kita pasangnya, dengarkan pakai headset. Kalau sudah ceklek gini, berarti udah kuat, jadi gak ada noise. Iya. Jadi intinya kalau masang sambungan kabelnya itu harus sampai bunyi klik atau sampai kuat gitu loh teman-teman ya. Nah, terus ada hal lain nggak selain apa namanya kabelnya yang bisa dimasukkan tuh harus kuat, harus klik, itu ada cara lain nggak, atau cuma itu aja yang perlu dibetulin seperti itu ya? Selain setelan di soundcard sudah siap, habis itu kita masangnya pakai jet kan, kita tahu sudah ceklek semua, kita dengarkan ada kemeresek apa, kalau ada kemeresek berarti masih ada noise. Kalau seperti ini kan, ini udah tenang, udah enak, ini udah nggak ada noise. Ini juga pengaruh dari HP Samsung sebenarnya. Kalau pakai HP gitu ya. Apa kalau HP bukan Samsung, kadang walaupun kita pakai aplikasi tambahan lain tuh masih ada kekurangan. Jadi kita harus edit audio pakai aplikasi lain untuk menghilangkan noise juga. Jadi agak ribet. Kalau Samsung memang lebih unggul sih kalau buat V8. Ini udah nggak ada noise. Coba sama nyanyi Mas. Lagu sembarang di atau
Oh iya. Enggak ada noise ya? Jangan lagi kau sesali, masih terukir namamu. Ini enggak noise, tapi suaranya pales. Oh itu vokalnya mas. Ujungnya kurang pales. Berarti tandanya sudah ngantuk, sudah lapar. Ngantuk lho, G. Tak bisa ku tahan laju angin, hembuskan sepi. Enak, mas bos. Lah, sampai kok kan? Ini sebenarnya pengaruh besarnya dari HP Samsung. Kalau kita kemarin aku pakai HP biasa ya tetap aja masih ada noise sih. Kayak rekaman yang lama-lama kan masih ada noise. Ini juga minjem punya siapa ini? Nah, teman-teman, berarti kan juga tahu ya caranya gimana. Simpel saja. Jadi kalau misalkan mau enggak noise itu caranya gimana? Le'e masang kabelnya itu sing gitu loh. Dan sambil dilihat nanti gimana, sambil didengerin, oh ini ada suara apa enggak, ada suara noise apa enggak, betul. Nah kalau mau simple sih katanya mas bosnya tadi pakai HP Samsung, Samsungnya bisa kredit bisa enggak. Okay. Jadi gitu aja ya. Nah sekian dari kami, dari Gang Musik. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gang Musik. Nanti tekan tombol loncengnya biar kalau ada notifikasi terbaru dari kami, teman-teman bisa dapatkan informasinya lebih lanjut. Oke, terima kasih.